Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka menyatakan secara total akan mendukung Kofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, petahana yang kembali maju dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Gibran saat berkunjung ke kediaman Kofifah di Kota Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 6 Juni 2024. Gibran mengaku mampir ke kediaman Kofifah usai menghadiri acara apeksi di Balikpapan. Selain itu, dirinya juga meminta para relawan yang pernah mendukungnya kembali bersiap untuk memenangkan pasangan Kofifah Emil di Pilkada Jatim. Saya yang membantu Bu Kofifah dan Pak Emil Dardak, dan saya mohon Bapak Ibu semua ya, mesinnya tetap dipanaskan. Menanggapi dukungan Gibran, Kofifah pun mengucapkan terima kasih. Saya dan Mas Emil berterima kasih bahwa Mas Gibran rawuh silaturahim dan kemudian beliau memberikan statement untuk mendukung bahkan dengan kalimat all out dalam proses Pilgub November tahun ini. Mudah-mudahan semuanya membangun sinergi kolaborasi yang produktif bagi semua ikhtiar calonan kami, saya dan Mas Emil pada periode kedua ini. Sebelumnya, pada Pilpres 2024, Kofifah menyatakan dukungan pada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dukungan tersebut disampaikan oleh Kofifah saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur setelah dia pulang umroh di Bandara Internasional Juanda, Surabaya pada 10 Januari 2024. Kofifah pun resmi bergabung dengan tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran sebagai Dewan Pengarah sekaligus Juru Kampanye Nasional pada 21 Januari 2024.